Sarana lembu raksasa yang digunakan dalam ngaben masal yang diselenggarakan oleh Pasematonan Paragotra Sentana dalam Tarukan, Kecamatan Manggis, Karangasem ini berukuran tidak biasa. Bahkan sarana lembu setinggi 10 meter dan panjang 6,5 meter ini digadang-gadang sebagai lembu terbesar yang pernah digunakan dalam pengabenan masal di Bali. Menurut Ketua Umum Pitrayatnya yang juga Ketua Umum PGSDT Kabupaten Karangasem, penggunaan lembu raksasa ini dikarenakan peserta ngaben masal yang mencapai 150 lebih, sehingga lembu tersebut diharapkan mampu menampung sarana upakara keseluruhan peserta. Kami menggunakan lembu yang sebesar itu, yang menjadi membuming di masyarakat. Bukan dalam artian kami ingin merasakan jumbawa, ada istilahnya niat yang berbeda, tidak. Itu merupakan tempat atau petulangan kami sebagai pun dalam tarukan, di mana dengan jumlah sawo yang 151 dan juga sekah dan juga kajang, ketukun pengawal diharapkan bisa masuk semua. Seperti diketahui, Pasemetonan Paragotra Sentana dalam Tarukan Kecamatan Manggis, Karangasem, Jumat siang menggelar upacara ngaben masal sawo prateka di Desa Adat Angan Telu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Upacara pitrayatnya ini diikuti oleh 10 dadia yang berasal dari 4 desa masing-masing, Desa Gegelan, Desa Antiga, Desa Ulakan, dan Desa Manggis. Upacaranya sendiri dipuput oleh 4 orang sulinggih Siwa Buddha. Sang Putu Ariase, Kadek Santosa, Kompas TV Karangasem, Bali.